Syarifah, Iya, Bu. kita mulai aja ya kali ya. Sambil nunggu temannya. Ini nanti yang akan presentasi berapa orang, Syarifah? Kalau nggak salah 5 kelompok, Bu. 5 kelompok ya. Iya. Kelompok berapa aja? Kelompok berapa aja, Sarifah? Coba semuanya on cam dah. Kelompok 10 sampai 14, Bu. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Ini belakangan ini Ibu agak flu berat ya. Jadi ketika Sarifah minta online sih senang-senang aja ya karena dari masih masa penyembuhan. ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketujuh, Bu. Ketujuh ya. Berarti minggu depan kita ini ya, apa namanya, UTS ya, minggu depan. Dan nanti jawabannya bagus semua. Nanti kita mungkin UTS nanti online aja kali ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu mungkin apa diatur aja Sarifah. Dimulai dari kelompok berapa tadi? 10 sampai 14 ya. Iya, Bu. Jadi 10 sampai berarti 4 kelompok ya. Karena ini bukan premium, jadi ini nanti bolak-balik mati ya. Kalau mati nanti berarti balik lagi ke linknya. Dan juga mungkin apa tuh namanya kebijakan UIN sekarang itu membatasi penggunaan data ya, penyimpanan data di cloud. Jadi yang gacher itu agak sulit untuk mungkin teman-teman itu mengirim ya, karena memang sudah dibatasi. Dan ibu belum cleansing, artinya itu belum membuang kira-kira yang tidak perlu. Lagi pula yang apa sih datanya itu ada 40, tetapi yang dibatasi ini 3 giga. Jadi bingung juga itu caranya gimana gitu. Sekarang udah sampai 29 sih dari 40, cuman tetap aja kan nggak bisa, ada yang nggak bisa masuk mungkin ya, karena ya ada pembatasan itu. Mungkin nanti di apa tuh di ibu buat lagi kali di Gmail, nanti ibu share ya, ibu share sebab yang di GCL yang UIN itu udah nggak bisa dipakai untuk penyimpanan ya. Dada tuh Dada belum yang akan presentasi hari ini? Sudah ada, Bu. Kelompok 10 sudah ada? Sudah ada. Ya. Silakan.
Ya, presentasi wajib on cam ya. Baik, bisa langsung dimulai. Kemarin, mohon maaf, Bu, ada kesalahan. Kemarin, kelompok AEP dan OG belum ini, Bu, belum presentasi. Jadi, digantiin sama kelompok 10. Jadi, kelompok 6, 11, 12, 13, dan 14 yang belum presentasi. Terus, yang sekarang, bisa langsung dimulai untuk kelompok 6, AF dan OG. Presentasinya bisa dimulai sekarang. Baik, Ripa. Terima kasih. Berarti di share screen ya? Ayap, ayap. Oi, oi. Share screen, ayap. Sabi nggak? Bentar ngidupin laptop dulu. Iya, tuh selesai. Masih kayak yakin aja. Ini udah belum di layarnya, ada nggak? App. Udah kelihatan, Ji. Udah. Ada, Ji, ada, Ji. Yang ini kan app ya? Iya, coba lihat dah. Yang terbaru, San. Iya, oke, ya, ini. Aduh. Mulai kali ya. Ripa mulai aja ya. Iya, bisa dimulai sekarang. Bu, izin mulai ya, Bu. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku pengampu mata kuliah ilmu perpustakaan dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan kali ini walaupun kita hanya terhubung dengan kegiatan online. Tapi semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita kini dan nanti di kehidupan kita yang akan mendatang. Oke, untuk mempersingkat kesempatan, ini kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Farozia Zokruf, dan teman saya atau kerabat saya, yaitu Ahmad Saifullah, akan mempresentasikan hasil observasi kami, hasil pengamatan kami mengenai perpustakaan, yaitu di ranah perpustakaan FIKES atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya mungkin saya akan mempresentasikan dulu apa yang saya dapat dari hasil observasi, baru setelah itu nanti ada beberapa mungkin pengalaman dan kesan-kesan yang kami dapatkan di perpustakaan FIKES selama kami datang ke sana. Yang pertama, itu ada struktur perpustakaan FIKES. Nah, di sini ada kepala staf, di sini juga ada staf dari bagian yang saya buat di sini bersama Aib. Bahwasanya kepala staf ini ditampu atau diamanahi kepada Ibu Dr. Lolita Sari M.Hum sebagai kepala perpustakaan FK yang tidak memiliki staf. Lalu ada staf dari perpustakaan FIKES, yaitu Ibu Imas Fatona SIP, sebagai staf perpustakaan FIKES yang tidak memiliki kepala perpustakaan, sehingga Ibu Loli dan Ibu Imas berkolaborasi, saling berkontribusi sebagai kepala dan staf di perpustakaan FK dan FIKES. Lalu selanjutnya ada layanan-layanan perpustakaan di perpustakaan FIKES. Yang pertama diantaranya ada layanan sirkulasi yang pada umumnya banyak di, yang tentunya setiap perpustakaan ada layanan tersebut, yaitu layanan sirkulasi, yaitu adalah melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik. Lalu juga ada layanan referensi yang merupakan layanan pokok di perpustakaan yang melayani koleksi referensi kepada para pemustaka. Jasa layanan referensi ini merupakan kegiatan yang ada untuk pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkannya. Lalu juga ada layanan internet PC untuk mengakses koleksi buku di perpustakaan melalui OPAC atau software-software yang tersedia. Layanan ini juga dapat mengakses e-jurnal dan e-book di ruang jurnal perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan melalui Wi-Fi yang tersedia di perpustakaan atau di seluruh area universitas. Lalu juga ada layanan pendaftaran anggota yang dilakukan secara bisa dilakukan secara manual atau langsung datang kepada staff. Yaitu layanan pendaftaran anggota ini merupakan layanan mengadministrasikan data anggota untuk memudahkan proses layanan pengguna perpustakaan. Dan waktu pelayanan di perpustakaan ini jadwalnya ada di hari Senin sampai Kamis pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di hari Jumat lebih lama lagi bukanya atau pelayanannya, yaitu dari jam 8.30 pagi sampai 16.30 sore. Ya, lalu ada akses
akses koleksi perpustakaan. Itu ada layanan elektronik. Para mahasiswa IVKS dapat mengakses koleksi perpustakaan dengan menggunakan OPAK. Nah, yang OPAK ini bisa diakses melalui link yaitu https://opak.vikes.uinjakarta.ac.id. Dan juga bisa melalui langsung dengan melalui layanan manual, yaitu para mahasiswa dapat menggali informasi tentang koleksi perpustakaan dengan bertanya langsung kepada staf pada layanan sirkulasi. Lalu ada koleksi-koleksi buku perpustakaan Vikes. Atau bisa apa saja yang terdapat koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan Vikes, yaitu diantaranya ada buku ajar. Di mana buku ajar ini berisikan tentang informasi keperawatan, buku ilmu apoteker, buku kesehatan masyarakat, dan buku ilmu kedokteran. Dan buku ajar yang terkait dengan tiga prodi yang ada di Vikes lainnya. Lalu juga ada buku bacaan, yaitu seputar ilmu kesehatan dan kedokteran, serta buku keagamaan. Buku ilmu kesehatan ditandai dengan warna biru, sedangkan buku ilmu kedokteran ditandai dengan warna kuning. Jadi di setiap buku itu ditempelin supaya bisa membedakan mana ranah atau buku-buku sesuai dengan topiknya masing-masing atau sesuai dengan judulnya masing-masing. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad Saifullah MPUIN. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Oji. Izin melanjutkan kebagian pengadaan buku di perpustakaan Vikes. Nah, jadi yang pertama ini ada pemberian dari fakultas. Seperti biasa, kalau pengadaan buku ini biasanya disediakan oleh fakultas. Pemberian dari fakultas ini setiap tahunnya pasti ada anggaran yang diberikan untuk tiap perpus. Nah, lanjut yang kedua ada dari perpustakaan pusat. Biasanya perpustakaan pusat ini akan mendonasikan buku ataupun pihak perpustakaannya yang mengajukan permintaannya gitu. Jadi misal kita jadi pengurus perpustakaan gitu, kita harus ngajuin juga ke setiap fakultas, terus ke perpus pusat juga. Terus ada hibah dari alumni atau dosen. Nah, ada sebagian dari mereka nih yang sukarela memberikan buku ke perpustakaan gitu. Terus yang terakhir itu dari setiap maba. Nah, kan kita biasanya tuh pas maba tuh biasanya dipinta buku ya. Itu tuh buat perpustakaan juga. Cuma di sini ada permasalahan tuh ke prosesnya lama, soalnya kan di ini dulu kan di dipilih-pilih dulu ya, di penyaringan dulu gitu. Soalnya kebanyakan tuh kalau kata ibunya biasanya tuh maba-maba ngasih bukunya tuh yang kayak tipis-tipis gitu. Jadi ibunya lebih milih yang diutamain gitu, kayak buku-buku ajar gitu. Lanjut ke lanjut ke pempromosian perpustakaan. Nah, kemarin tuh sempat nanya kan, kok bisa rame gitu di perpustakaannya? Terus di perpustakaannya tuh ngadain pempromosian perpus gitu. Terus ibunya bilang, pempromosian ini dilakukan oleh pendidikan pemakai. Biasanya kepala perpus akan datang pada saat masa orientasi ke audir atau ke tempat di mana para mahasiswa baru sedang berkumpul. Lalu memperkenalkan perpustakaan, menjelaskan cara penggunaan opak, dan terkadang ada juga kunjungan ke perpus. Jadi mabanya itu diajak sama kating-katingnya gitu buat jalan-jalan ke perpus. Ya, next G. Yuk, udah kayaknya. Yuk, udah. Misalnya ada foto-foto. Ya. Ada. Berikut foto-foto hasil observasi kami, dan setelah ini mungkin kami akan membagi pengalaman atau experience kami selama berkunjung ke sana, kesan-kesannya gimana, Eb? Ya, silakan. Untuk kesan pertama sih cukup sangat menakjubkan ya, soalnya dari fasilitas juga sangat berbeda, terus dari keramaian di sana tuh bener-bener rame gitu. Beda kayak dari kita di PPG. Lanjut, Ji. Ya, untuk
Kesan-kesan kami selama berkunjung ke sana, apalagi itu pertama kali saya ke sana juga, dan perpustakaan yang pertama kali saya kunjungi selama saya menjadi mahasiswa, kesannya luar biasa karena ya mungkin salah satunya juga pelayanannya yang luar biasa, ibunya ramah, dan saya terkejut juga ternyata ketuanya langsung dosen kami sendiri gitu. Ya. Nah, saya tidak berekspektasi bahwa ternyata Ibu Lolita sendiri selaku kepala perpustakaannya, dan pelayanan yang Ibu berikan beserta staf Ibu luar biasa ramah dan terbuka untuk kami menggali informasi apapun itu tentang perpustakaan, sampai bahkan saya lihat sendiri dari segi kualitas, lalu sarana-prasarananya, dan kenyamanannya. Bahkan di sana juga mahasiswa diperbolehkan untuk berdiskusi, tapi dengan catatan tidak mengganggu mahasiswa yang lain. Jadi perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, namun juga menjadi tempat untuk sarana mahasiswa untuk mengkaji apa yang ia dapatkan selama di perkuliahan, selain untuk mencari referensi. Dan kesan lainnya juga saya lihat yang seperti disampaikan oleh teman saya, sahabat saya itu AF, bahwa saya di sana sangat ramai ya. Mungkin salah satunya faktornya mungkin karena juga tuntutan dari kurikulum pembelajaran di di Fakultas Kesehatan, yang di mana mungkin mahasiswa dituntut untuk banyak membaca, dan juga saya sekali lagi saya bilang pelayanan perpustakaannya nyaman, jadi sehingga mungkin mahasiswa di sana turut andil sangat-sangat sangat-sangat apa ya bahasanya, sangat-sangat betah atau nyaman untuk bisa selalu berkunjung ke perpustakaan. Yang saya bilang tadi bukan hanya tempat untuk membaca, namun juga bisa tempat sebagai diskusi satu sama lain. Dan yang lainnya juga secara sarana-prasarana atau view atau look dari perpustakaannya sangat rapi, nyaman, bersih, dan juga kami bahkan dari fakultas lain juga sangat mengapresiasi dari bertindak sebagai kepala perpustakaan. Semoga mungkin ini di perpustakaan PKS ini bisa menjadi contoh-contoh juga buat fakultas-fakultas lainnya. Seperti itu, Bu. Dan selanjutnya sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar hasil observasi kami, atau mungkin bertanya tentang apa sih yang ada di sana atau yang lainnya, silakan dipersilahkan raise hand dan angkat tangan, raise hand dan ajukan pertanyaannya, silakan. Ada, yuk silakan Najwa, yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Oji Aep. Kalau misalkan untuk di perpustakaan Fikes ini, jika ada mahasiswa lain nih yang mau minjem buku, itu apakah bisa gitu? Atau bisa minjem buku lewat online di apa melalui website yang digunakan oleh Fikes nih? Atau kita ini dari mahasiswa lain itu cuma bisa datang ke sana mengunjungi perpusnya atau membaca bukunya di sana aja? Bagaimana? Terima kasih. Ya, Aep, mau jawab. Gimana, Aep? Ya, kemarin tuh kan sempat nanya kan. Ya, sebenarnya izin jawab ya. Ya, ya, silakan. Kemarin sempat nanya ke ibunya, gimana, Bu, kalau misal dari kami nih, Fakultas Tarbiyah, pengen minjem buku dari buku kesehatan gitu. Apakah boleh, Bu, gitu. Terus jawaban ibunya nggak bisa gitu, soalnya kayak apa ya, lebih ke gimana Ji, lupa. Mungkin mungkin tidak bisa, namun tetap bisa membaca kalau kita langsung berkunjung ke sana. Dan untuk mengakses apa saja yang ada di sana bisa melalui software-nya langsung. Namun kalau untuk membawanya pulang atau meminjamnya itu tidak bisa, karena memang seperti kita, sebagaimana kita tahu bahwa di fakultas-fakultas lain pun yang boleh meminjam hanya yang ada di fakultas itu aja, mahasiswa yang
yang ada di fakultas tersebut. Sedangkan di fakultas yang lain, kecuali perpustakaan pusat mungkin ya, itu tidak bisa meminjam buku yang ada di fakultas tersebut. Kecuali hanya membacanya saja, dengan mungkin alasan ya untuk menjaga keamanan juga ya, atau juga bahkan untuk menjaga keamanan, selain menjaga keamanan juga untuk kemudahan ya, kemudahan mengakses mendata mahasiswa-mahasiswa yang meminjam buku. Ya, kecuali perpustakaan pusat ya, mungkin kalau perpustakaan pusat sebagaimana kita tahu bisa semua fakultas bisa meminjam. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, mohon maaf kalau jika informasi kurang berkenan atau kurang lengkap lah ya. Mungkin ada lagi atau masih kurang jawabannya? Cukup, Oji, terima kasih. Ya, silakan Wilda. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya main elektri. Kan tadi kan seperti yang udah Oji bilang, kalau misalkan buku ranah kedokteran sama kesehatan kan dibedain kan kuning sama biru. Nah, itu raknya disatuin atau enggak? Udah, itu aja. Terima kasih. Yep. Lupa lagi. Ya kalau ini pertanyaannya raknya dibedain apa enggak gitu ya? Iya, disatuin apa enggak tempat naruhnya? Kalau seingat saya waktu kemarin berkunjung ke sana itu saya lihat mungkin tetap campur ya, mungkin lebih ke misalnya apa ya, buku tentang anatomi misalnya gitu kan, itu digabung beberapa judul yang berkaitan, saling berkaitan. Tapi yang tadi kalau yang warna kuning itu warna apa sih? Kalau yang kuning ya, warna itu mana nih, warna, kalau warna biru kan di buku ilmu kesehatan, ilmu kedokteran dia tanda warna kuning. Tapi itu di rak itu enggak, misalnya rak ini khusus ilmu kesehatan, enggak. Ya, rak ini ilmu kedokteran, enggak. Kalau kayak gitu enggak perlu diwarnain dong, bahasanya kan seperti itu. Jadi karena bukunya ini mencampur, ya mungkin kalau secara topik berkaitan satu sama lain, tapi karena ini ranahnya beda, makanya dikasih warna yang berbeda. Tapi ada juga tuh yang beberapa misalnya kuning, biasanya kuning semua tuh, kayak yang di foto ini, lihat tuh. Lihat tuh, coba di zoom itu. Ya di plototin tuh. Ada kuning-kuning semua tuh, kuning semua. Ada juga yang biru-biru semua. Tapi ada beberapa saya lihat kemarin yang masih mencampur. Saya nggak tahu apa itu karena peletakannya seperti itu atau memang saya bilang tadi kalau mungkin judulnya saling berketerkaitan, tapi supaya bisa membedakan ya itu dikasih tanda seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari fotonya sih, coba bisa dilihat nih foto yang saya paparkan di sini, itu kuning-kuning semua. Nah, jadi lebih rapi seperti itu. Supaya hanya apa ya, bisa tahu gitu kalau buku ini teh ranahnya ke dokteran, kalau buku ini teh ranahnya kesehatan gitu. Kalau ada yang belajar seperti itu. Jadi kita bisa membedakan gitu. Oh, ini buku tentang kesehatan, ini buku tentang kedokteran. Makanya dikasih warna yang berbeda. Seperti itu. Kalau rak ada yang dipisah, tapi ada beberapa yang saya lihat dicampur gitu. Beberapa aja, tapi kebanyakan rapi seperti ini yang kayak di foto itu. Ya. Cukup? Ya, cukup. Makasih. Oke, siap. Ayo, mutakhirin ada lagi sisanya? Kayaknya cukup dua aja, Ji, pertimbangan oke, waktu. Oke, siap. Alhamdulillah. Ya, yang apa-apa, emang pengen dua aja sih. Ya. Formalitas aja. Ya, saya rasa cukuplah observasi dari kami, presentasi observasi, hasil observasi kami di Perpustakaan Fikes. Jika kiranya ada kesalahan dalam kata-kata atau kekurangan dalam informasi, mohon dimaafkan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana biar nanti kenalannya? Ya, terima kasih Oji dan siapa tadi namanya? Ahmad Saifullah. Iya, Saifullah. Mungkin sedikit teruskan ya.
sebenarnya sudah dibedakan itu antara koleksi FK dan PIKLES. Yang kuning itu FK, yang labelnya kuning, dan yang labelnya biru itu PIKLES. Kenapa seperti itu? Karena gedung FK dengan PIKLES nanti berpisah. Berpisah ya. Jadi nanti ketika misalnya berpisah, otomatis kan perpusnya pindah juga tuh. Kemudian nanti ketika pindah, maka nanti koleksi-koleksi yang ada labelnya biru, nah itu nanti yang akan dibawa oleh PIKLES. Dan yang kuning itu tetap. Nah, kenapa masih ada yang belum berwarna kuning atau apa biru? Karena memang belum diolah ke dalam sistem. Itu satu. Yang kedua, kenapa belum bisa kita nerima sirkulasi ya dari pihak luar, karena memang sistemnya memang seperti itu. Nah, antara PIKLES dengan FK aja itu kita berupaya untuk library loan. Library loan itu artinya adalah, ini nanti ada nih dalam ujian UTS nih. Library loan itu artinya adalah pinjam antar perpustakaan. Ya, dia kita menggunakan aturan-aturan tertentu ketika misalnya PIKLES minjam ke FK itu seperti apa dan FK minjam ke PIKLES itu seperti apa. Jadi itu antar walaupun deketan tapi tetap kita menggunakan sistem library loan. Terus mungkin Anda bertanya lagi, kenapa Bu kalau kayak gitu kita nggak semua aja di lingkungan UIN menggunakan library loan? Bisa. Bisa aja, tetapi itu tergantung lagi-lagi ke kebijakan dari yang pengelolanya. Apakah mau kita menerapkan library loan atau tidak. Misalnya kayak Tarbiyah kan ada 12 fakultas, 12 prodi. Nah, salah satu prodinya itu kan ada pendidikan kimia, ada pendidikan biologi, ya kan ya? Pendidikan fisika. Nah, koleksi-koleksi mereka tuh ada di kita semua. Nah, kalau misalnya di Tarbiyah bisa kekurangan koleksi-koleksi kimia, fisika, biologi, seharusnya kalau kita udah menerapkan library loan itu bisa aja mahasiswa apa tuh namanya Tarbiyah pinjam ke FK, Tarbiyah pinjam ke PIKLES, bisa aja sih. Tapi karena itu lagi-lagi tergantung kebijakan dari pengelolanya. Kalau kita mah siap-siap aja ya terima gitu. Tapi kalau misalnya dari pihak sana dari Tarbiyahnya belum bisa menerapkan ya agak sulit juga karena kan kita harus mengadakan MOU dan sebagainya. Karena terkait koleksi ya, kalau misalnya koleksi itu hilang bahaya, yang kena adalah pengelolanya gitu. Oke, mungkin itu dan mungkin informasi ya yang terbaru update saat ini, perpustakaan ke depan itu akan integrasi perpustakaan. Rasanya nanti mungkin perpustakaan fakultas sudah tidak ada lagi, tapi integrasi ke perpustakaan pusat. Ini baru-baru saat ini ya. Jadi yang ini termasuk, kita-kita ini termasuk yang beruntung ya. Beruntung untuk survei, mungkin survei ke berbagai perpustakaan fakultas. Karena kedepannya nanti nggak ada. Jadi menyatu ke perpustakaan pusat. Nah, kebijakannya seperti apa, teknis seperti apa, kita juga belum tahu. Karena itu masih dirancang. Tetapi yang jelas ada tujuannya adalah untuk menyatukan koleksi-koleksi yang ada di berbagai perpustakaan. Ya, mungkin itu tambahan dari Ibu. Silakan selanjutnya. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 11, bisa langsung dimulai sekarang. Baik, moderator, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Permisi, atau sudah terlihat semuanya, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke.
Nah, di sini aja kan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang kunjungan observasi kami pada perpustakaan Fakultas Usuluddin. Nah, di sini kami berdua, di mana rekan saya yaitu Marhama Salsabila dengan NIM akhir 037, dan saya Raka Murad Setia, saya sendiri Raka Murad Setia dengan NIM akhir 040. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada Kepala Urusan Perpustakaan Usuluddin yang bernama Bapak Andi Baharudin. Bapak Andi Baharudin sudah menggem pendidikan selama dalam perpustakaan ini selama 7 tahun, di mana beliau juga memiliki gelar tersendiri yaitu Dr. Ramdas Andi Baharudin SIP, MM dan PD. Nah, di sini dia emang sebenarnya masih terbilang cukup baru, di mana beliau ini sudah, walaupun masih baru, tapi tetap memegang amanah dengan baik di kepala urusan bagian perpustakaan Usuluddin. Nah, di sini ada struktur organisasinya. Struktur organisasi di sini tidak terlalu banyak, di mana ketika kemarin kami sudah melakukan observasi, di mana di perpustakaannya itu tidak terdapat strukturnya seperti ini. Sebenarnya ini struktur ini kita jelaskan secara setelah kita mewawancarai Bapak Andi. Nah, Bapak Andi bilang kira-kira ini ilustrasinya seperti ini nih, struktur-struktur organisasinya. Tapi kita di perpustakaannya nggak ada bagian khususnya. Biasanya kan kalau di perpustakaan itu ada kayak kotak gitu, dia gede. Di situ dia tertera bahwa struktur organisasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi sini kita membahas saja di mana Bapak Andi ini sebagai kepala urusannya. Nah, selanjutnya ada staf kebersihan, tapi sayang sekali tidak diberitahukan namanya oleh baik, maaf, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti saya tadi bilang tadi, struktur organisasinya ya kira-kira seperti ini, di mana terdapat kepala urusan bagian perusahaan yaitu Bapak Andi sendiri, dan sangat disayangkan Bapak Andi tidak mencantumkan nama-nama dari staf-stafnya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini. Ada staf kebersihan, ada staf peminjaman buku, dan ada staf administrasi. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kami menanyakan tentang sejarah perpustakaan dari Usuluddin ini. Jadi menurut Bapak Andi, sebelumnya emang tidak ada perpustakaan per fakultas. Nah, baru-baru ini, perkara dahulu nama UIN itu masih menjadi IAIN Jakarta, di mana masih menggunakan perpustakaan pusat yang terdahulu dan belum berdirinya perpustakaan per fakultas. Nah, sejak digantinya nama-nama, sejak digantinya nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka didirikanlah perpustakaan fakultas yang termasuk perpustakaan perpustakaan Fakultas Usuluddin sendiri. Nah, perbedaan di sini perpustakaan Fakultas Usuluddin juga mengganti struktur sebelum Bapak Andi dan melanjutkan penerusnya secara sistematis. Nah, pesan Andi kepada penerus kepala Usuluddin nanti adalah untuk pengganti saya nanti di masa depan saat saya pensiun, semoga perpustakaan ini akan terus berkembang dan selalu menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat kepada mahasiswa sebagai salah satu bentuk amal jariah yang tidak pernah terputus hingga akhir hayat nanti. Juga Bapak Andi memberi salam kepada Ibu Loli, katanya beliau menyampaikan jangan sering-seringlah memberikan mahasiswanya kegiatan seperti ini, karena dengan kegiatan seperti ini sendiri kita dapat menambah wawasan sendiri tentang perpustakaan-perpustakaan fakultas lain. Nah, selanjutnya tentang koleksi buku Usuluddin cukup dibilang cukup lengkap ya, namun ada beberapa yang merupakan fakultas yang berkesinambungan dengan agama, dan koleksi buku ini perpustakaan Usuluddin tidak lebih daripada bidang
agama sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun beberapa koleksi buku yang kami temukan di perpustakaan ada koleksi buku kode etik 000 yaitu buku umum, itu ada kode buku koleksi buku kode etik 100, itu ada koleksi buku kode etik 200, koleksi buku kode etik 300, koleksi buku kode etik 400, koleksi buku kode etik 800 dan koleksi buku kode etik 900. Di mana di sini koleksi bukunya kalau kita lihat dalam kode etik di mana buku-buku ini merupakan buku-buku yang berkesinambungan dengan agama. Dan hanya beberapa yang ada di sana dengan kode etik yang cukup dibilang antara 500, itu jarang banget itu. Bahkan di OPAK juga ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang OPAKnya Fakultas Usuluddin. Perpustakaan Fakultas Usuluddin juga memiliki OPAK Online Public Access Catalog sendiri, di mana OPAK tersebut dapat ditemukan beberapa buku lain yang tidak kami temukan dalam observasi. Nah, di OPAK-nya itu ada di online, kita bisa akses dengan cara melihatnya di OPAK Usuluddin UIN Jakarta, aceh.id. Nah, Fakultas Usuluddin juga memiliki skripsi, jurnal, dan tesis cukup lengkap yang akan statusnya membantu mahasiswa S1 dan S2 semester akhir untuk menjelaskan kuliahnya. Selain itu juga terdapat kitab-kitab yang mungkin karena Fakultas Usuluddin juga berkaitan dengan agama, kitab-kitab agama lain juga tersedia di sini di Fakultas Usuluddin, di mana kitab-kitab ini mungkin akan jadi pajangan di mana mahasiswa sebenarnya boleh-boleh aja pinjam, tapi dengan adanya aturan yang diciptakan oleh Bapak Andi, di mana takutnya nanti kalau makin banyak membaca tentang kitab-kitab lain, mungkin akan menjadikan studi komprehensifnya aja, studi perbandingan yang akan dilakukan seperti ketika kitab itu dibutuhkan saja. Nggak bisa dipinjam secara semena-mena gitu. Nah, di sini ada kitab, di situ juga ada kitab Turki Uspati, kitab negeri Cina, dan yang kitab lain-lainnya. Nah, perpustakaan Usuluddin juga menggunakan media elektronik nih. Ada di sini ada, kami menemukan kaset CD atau audiobook yang bisa diakses oleh mahasiswa ketika mungkin akan menjadi tambahan jika bukunya ini kurang untuk penelitian mahasiswa. Di situ disediakan audiobook, jadi akan menambah wawasan kepada mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peminjaman buku dan pendataan pengunjung. Nah, peminjaman buku ini dalam Fakultas Usuluddin kita kalau belajar kemarin menggunakan metode manual, masih seperti dicatat seperti di buku, dan jarang di sini di Fakultas Usuluddin jarang banget ada yang menggunakan komputer, dan mana di sini masih belum kayak baca buku gitu. Kayak walaupun ada komputeran, tapi kalau kata Bapak Andi sendiri, komputer itu bisa menjadi penghalang ketika jaringannya tidak stabil, seperti itu. Nah, metode yang digunakan ini dapat melalui perantara bantuan dari staf administrasi, atau juga bisa mahasiswa ambil sendiri dalam bukunya yang ada di sana. Nah, kira-kira waktu peminjaman buku yang akan di... akan dipinjam sekitar 1 minggu lamanya, dan lebih dari itu akan dikenakan denda perharinya. Nah, lanjutnya di sini juga ada terdapat buku-buku yang tidak dapat dipinjam, juga seperti skripsi, tesis, dan buku-buku selainnya. Dipinjam nggak boleh, difotokopi juga nggak boleh. Jadi cuma dibaca dalam perpustakaan itu dan dicatat seperti mahasiswa biasanya. Nah, untuk buku yang hilang, mahasiswa akan diberi sanksi seperti memfotokopi buku, dan juga saat ditanyakan perpustakaan Usuluddin tidak menggunakan media online. Seperti saya katakan tadi, komputer itu ada sebenarnya di Fakultas Usuluddin, tapi di situ jangan banget dipanggil karena jaringannya mungkin, kata Bapak Andi, tidak stabil. Nah, selanjutnya, Bapak Andi, itu seperti yang menurut Bapak Andi sampaikan, paling susah belum lagi internetnya yang lemot. Kami di sini menyediakan fasilitas untuk para mahasiswa, jadi datang saja ke perpustakaan atau minta tolong ke teman untuk meminjam buku. Itu. Nah, selanjutnya, untuk rekapitulasi pengunjung sendiri, masih menggunakan manual di mana mahasiswa mengisi data sendiri, diri sendiri tanpa menggunakan bantuan komputer. Nah, Bapak Andi sini juga menjelaskan bisa juga menggunakan komputer, tapi kami karena menggunakan manual karena takut terhadap jaringan yang tidak kompeten untuk rekapitulasi pengunjung.
rekapitulasi akan diserahkan kepada dekan fakultas untuk melaporkan hasil evaluasi dari pengunjung perpustakaan. Nah, selanjutnya, pengunjung perpustakaan dapat secara umum mengakses perpustakaan Usuluddin baik dari kalangan mahasiswa maupun dari masyarakat. Nah, semuanya di sini memiliki derajat yang sama untuk direkap hasilnya. Rekapitulasi pengunjung per bulan mendapatkan bantuan dari siswa PKL yang kami temukan di sana. Siswa PKL dari SMK yang mengadakan praktek siswa PKL ini direkrut sendiri oleh Pak Andi guna membantu mereka menyesuaikan kebutuhannya. Berarti biasanya siswa PKL akan membantu dalam mengatasi rekapitulasi pengunjung. Dia akan mencatat-mencatat apa saja yang akan di data di dalam pengunjungan perpustakaan Fakultas Usuluddin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marama Satobila. Baik, selanjutnya ada struktur ruangan. Struktur ruangan perpustakaan Usuluddin memiliki ruangan yang cukup luas untuk membaca, yang menerapkan komposisi gedung berletter L. Di setiap sudut-sudut ruangan terdapat CCTV yang akan mengawasi setiap pergerakan yang ada di perpustakaan Usuluddin. Ruangan perpustakaan Usuluddin juga dihiasi oleh rak-rak dan tinggi untuk menambah kesan perpustakaan yang elegan. Tidak lupa dengan logo U yang merupakan ciri khas dari Fakultas Usuluddin dan berwarna biru yang menandakan bahwa mazhab yang mereka pakai adalah mazhab NU. Selanjutnya adalah software yang digunakan. Adapun software yang digunakan oleh perpustakaan Usuluddin yakni software SIMS atau Senayan Library Management System. Bapak Andi mengatakan kami sebagai pengelola perpustakaan hanya mengikuti sistem yang diperintahkan oleh pusat yaitu menggunakan SIMS. Sesuai kebijakan dulu juga masih memakai lontar, tapi sekarang kami migrasi semua data kami ke SIMS mulai dari kode barcode, label, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah perpustakaan Usuluddin. Menurut penjelasan Bapak Andi, perpustakaan Usuluddin berdiri mulai dari Fakultas Usuluddin berdiri. Sebelum dinamakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu IAIN Jakarta, masih menggunakan perpustakaan pusat yang terdahulu dan belum berdirinya perpustakaan perfakultas. Sejak diganti nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka didirikanlah perpustakaan fakultas termasuk perpustakaan Fakultas Usuluddin. Perpustakaan Fakultas Usuluddin juga sudah beberapa kali mengganti struktur terdahulu sebelum Bapak Andi dan dilanjutkan oleh penerusnya secara sistematis. Pesan Bapak Andi kepada penerus Kepala Perpustakaan Usuluddin adalah... Sorry, Marhamah, itu yang mana? Ini kan kita lagi ke sarana. Sarana nih, ya? Yang di sini. Iya. Itu tadi saya udah. Oh iya. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang tertera pada Fakultas Usuluddin. Berupa sarana komputer, kursi dan meja, AC dan rak buku. Selanjutnya ada penerapan manajemen di perpustakaan Usuluddin. Penerapan manajemen di dalam perpustakaan Usuluddin juga tidak lepas daripada fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Bapak Andi mengatakan untuk manajemen di dalam perpustakaan ini sendiri sudah berjalan secara efektif dan efisien mulai dari tenaga kerjanya hingga para mahasiswa yang mendukung berjalannya perpustakaan Usuluddin ini. Kalau dari visi dan misi, perpustakaan sendiri mengikuti visi dan misi fakultas tentang menjunjung tinggi keislaman. Organisasi kita harus memerlukan tenaga kerja yang berpengalaman dan tidak lepas dari pengawasan saya sebagai kepala dari perpustakaan Usuluddin. Yang terakhir ada pesan dari Bapak Andi untuk perpustakaan Usuluddin. Saya harap perpustakaan ini dapat lebih maju lagi sesuai dengan perkembangan globalisasi. Untuk para mahasiswa juga membaca adalah kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian tidak membaca, karena dengan membacalah adalah sumber ilmu bagi kita semua. Jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung ke perpustakaan Usuluddin meskipun berbeda fakultas, tapi tetap satu UIN. Karena dengan adanya kunjungan ini, kita bisa sharing informasi dan juga ilmu yang senantiasa disampaikan ke mahasiswa. Maka dari itu, saya senang ketika ada kunjungan seperti ini. Terima kasih untuk Ibu Loli sudah mengizinkan mahasiswanya berkunjung ke perpustakaan seperti tahun lalu. Selanjutnya ada dokumentasi yang kami dapatkan dari perpustakaan Fakultas Usuluddin. Ini ada foto dari Bapak Dr. Andi Baharudin. Ada foto kami bersama Kepala Perpustakaan dan foto bersama staf perpustakaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kami sekarang buka sesi tanya jawab.
Ya kan yang ingin bertanya. Ya, yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya, silakan Najwa Fitria untuk bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya untuk manajemen perpustakaan di perpustakaan Fakultas Usuluddin ini, kira-kira apakah sudah dijalankan dengan efektif dan efisien? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Najwa. Pertanyaan sangat bagus sekali, di mana kita di sini mata kuliahnya yaitu perlu diterangkan lagi, kita mata kuliahnya itu manajemen perpustakaan PSB. Jadi di sini tidak menerapkan hanya perpustakaannya aja, jadi kami di sini mengambil penerapan manajemennya. Jadi kan di sini ada dua aspek ya, dua variabel jika kita tahu, di mana ada variabel manajemen sendiri dan variabel perpustakaan itu sendiri. Nah, jadi menurut pertanyaan dari Najwa Fitria, yaitu gimana sih apakah udah efektif dan efisien belum nih di perpustakaan Usuluddin? Ya, jadi saya terangkan lagi di sini, alhamdulillah sudah menerapkan sistem sistematika efektif dan efisien. Di mana efektif sendiri pekerjaan yang Bapak Andi lakukan sudah cukup baik dengan para stafnya, dan para stafnya juga sudah melakukan kegiatan secara efisien, di mana penempatan staf administrasi dan juga kepala urusannya juga sudah berjalan dengan baik. Apalagi Bapak Andi juga mengecapkan di mana beliau sarana dan prasarana juga sudah cukup baik, di mana dari dulu yang perpustakaannya itu belum memakai AC sama sekali, belum ada komputer juga, dan sekarang juga alhamdulillah udah tertera dengan baik, dari mana terdapatnya antara korelasi antara perpustakaan Fakultas Usuluddin dengan perpustakaan pusat, dan juga para rektor-rektor yang akan senantiasa membantu manajemen yang akan dilakukan dengan baik di Fakultas Usuluddin dengan cara membantunya secara demikian rupa sehingga mendapatkan kinerja yang secara kita bisa katakan efektif dan efisien. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Raka atas jawabannya. Ya, baik, apakah ada yang tanya lagi? Ya, seperti tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 11.
nanti bisa langsung ditutup. Dan selanjutnya untuk kelompok 12, mohon dipersiapkan untuk share screen. Baik, Riva. Apa bisa langsung dimulai? Baik, untuk kelompok 12 bisa langsung dimulai sekarang. Baik, terima kasih kepada PJ Matkul Manajemen Perpustakaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 di sini akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara perpustakaan Pascasarjana UIN Jakarta. Sedikit pembukaan sebelum kita masuk ke hasil observasi dan wawancara kita hari ini. Saya beserta rekan saya yaitu Mufiatul Husna yang diamanatkan untuk mewawancarai dan mengobservasi perpustakaan Pascasarjana. Nah, berikut yang pertama itu ada profil perpustakaan Pascasarjana. Nah, profil perpustakaan Pascasarjana secara resmi mulai dilayankan pada tahun 99. Mengingat berbagai program studi yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada akhir tahun 99 itu, perpustakaan PPS dikelola oleh, maksudnya perpustakaan Pascasarjana dikelola oleh Bapak Suwali Fuad dan dibantu oleh Bapak Syukron. Kepemimpinan program Pascasarjana ini diawali oleh Profesor Dr. Harun Nasution dan Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Almunawar, MA. Kemudian Profesor Dr. Kamarudin Hidayat. Nah, seiring dengan berubahnya nama lembaga ini pada kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Aziumardi Azra menjadi Sekolah Pascasarjana, maka nama perpustakaan pun disebut dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hasil wawancara dan observasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini itu tidak dijelaskan secara spesifik gitu oleh Kepala Perpustakaan Pascasarjana. Struktur yang terbentuk ini itu sangat singkat dan tidak terlalu rumit juga. Hanya ada dua posisi yang dipaparkan oleh Pak Agus Rifai, yaitu yang pertama Kepala Perpustakaan, yang kedua itu satu pustakawan. Nah, Kepala Perpustakaan ini adalah Bapak Agus Rifai, PhD, sebagai Kepala Perpustakaan. Dan pustakawan yang kita jumpai kemarin itu terdapat Pak Juli. Cuman kita cuman beliau tidak memaparkan gelar beliau apa, beliau hanya menyampaikan namanya saja. Gitu. Nah, tapi yang kita dapatkan dari OPAK Pascasarjana itu terdapat kepala perpustakaan dan staf fungsional. Sebenarnya sama aja staf fungsional itu. Dia itu bisa merangkap sebagai pustakawan juga, bisa merangkap juga sebagai tenaga pendukung, bisa juga merangkap sebagai tenaga kebersihan. Dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu terdapat 5. Yang tadi kepala perpustakaan 1, 1 pustakawan,
satu tenaga pendukung dan dua tenaga kebersihan. Gitu. Nah, terus lanjut ke layanan perpustakaan. Nah, di sini layanan yang diberikan itu mungkin cukup banyak ya. Nah, yang pertama itu ada layanan ruang baca. Nah, layanan ruang baca yang saya takjub dari Perpustakaan Pasar Sarjana ini menyediakan layanan ruang baca sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa gitu. Nah, yang kita observasi dan wawancara kemarin itu ada ruang baca individu, ada ruang baca individu atau tersendiri seperti karel gitu, kayak di satu ruangan itu khusus kalian bisa baca sendiri secara individu gitu, terdapat mejanya, terdapat colokan gitu. Nah, itu disediakan untuk pembaca perorangan gitu. Jadi karel itu hanya disediakan untuk satu orang aja, tapi ada juga karel yang khusus berdua, bertiga gitu, itu disediakan kayak satu ruangan gitu. Nah, terus ada ruang baca umum seperti ruang baca perpustakaan lainnya, ya kan? Nah, terus juga ada ruang diskusi atau ruang rapat yang disediakan bagi pengunjung yang ingin mengadakan diskusi atau rapat melalui reservasi terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa spot-spot tempat gitu yang dijadikan, yang bisa dijadikan sebagai ruang diskusi atau ruang rapat gitu. Tapi harus dengan melalui reservasi terlebih dahulu. Nah, ruang diskusi ini disediakan juga sesuai dengan jumlahnya yang dibutuhkan gitu. Ada ruang diskusi yang 5 orang, ada ruang diskusi yang 10 orang, dan ada juga yang ruang diskusi 15 sampai 20 orang. Nah, ruang diskusi ini itu berbentuk seperti satu ruangan gede gitu, di dalamnya itu udah terdapat bangku, meja, segala macam disediakan oleh pasca sarjana. Nah, terus ada ruang baca lesehan. Itu disediakan di sudut-sudut perpustakaan, terus juga dilengkapi oleh karpet sama beberapa sofa-sofa kecil gitu yang sofa duduk biasa. Nah, terus ada ruang bimbingan. Itu disediakan oleh perpustakaan bagi mahasiswa pasca atau non-pasca yang ingin mengadakan bimbingan dengan dosen pembimbing dengan melakukan persetujuan terlebih dahulu melalui surat. Jadi, ada satu ruangan itu kita bisa melakukan istilahnya bimbingan skripsi, tesis melalui dosen, tapi secara private gitu, disediakan ada ruangannya. Nah, itu juga harus melalui persetujuan melalui surat, dan suratnya itu bisa diakses di OPAK. Nah, terus ada ruang atau area komputer, itu disediakan untuk mengakses katalog perpustakaan. Ya, terus ada ruang seminar, disediakan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan seminar secara tertutup atau hanya orang-orang tertentu. Karena waktu kita kemarin ke sana itu ada anak FEB selesai menggunakan ruangan seminar itu. Jadi ruangan seminar itu hanya seminar yang diadakan secara tertutup dan diikuti oleh orang-orang tertentu saja gitu. Nah, terus ada layanan konsultasi referensi. Layanan ini merupakan layanan konsultasi secara online yang dilakukan secara real time atau postpone time dengan pustakawan tentang informasi untuk keperluan pembelajaran dan riset maupun informasi ilmiah lainnya. Terus ada layanan informasi online, layanan pengecekan plagiasi seperti di beberapa perpustakaan lainnya. Terus ada layanan aktivasi keanggotaan atau membuat membership. Terus ada layanan bebas pustaka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mukti. Baik, terima kasih Ramji. Selanjutnya yaitu
koleksi perpustakaan pascasarjana. Adapun koleksi-koleksi perpustakaan pascasarjana tidak berbeda dengan perpustakaan pusat, karena pengadaan buku perpustakaan pasca memang disamakan dengan perpustakaan pusat. Namun pengadaan buku perpustakaan pasca juga dari berbagai sumber, seperti sumbangan buku yang wajib bagi para mahasiswa pasca yang baru lulus, berupa buku yang digunakan untuk tesis dan disertasi, dan sumbangan dari dosen secara sukarela. Koleksi yang ada di perpustakaan pascasarjana berupa cetak dan non-cetak, yaitu yang pertama ada buku teks, yang kedua ada buku kanner, yang ketiga ada buku referensi, yang keempat ada koleksi audiovisual, yang kelima jurnal, yang keenam majalah, 7 posiding, 8 tesis, 9 disertasi, 10 koleksi karya dosen, 11 e-book, 12 jurnal. Selanjutnya ada cara pengguna mengakses koleksi. Pertama, peminjaman buku dilakukan sistem digital perpustakaan, tidak melalui layanan sirkulasi atau administrasi. Setiap satu orang memiliki maksimal peminjaman 10 buku. Bagi mahasiswa pascasarjana sendiri, sangat dianjurkan untuk membaca koleksi buku di area perpustakaan. Kegiatan peminjaman dilakukan apabila dianggap perlu dan sangat dibutuhkan. Yang kedua, bagi mahasiswa non-pascasarjana, tidak diperbolehkan meminjam untuk dibawa pulang buku-buku yang ada di perpustakaan. Hanya diperbolehkan membaca buku di perpustakaan saja. Nah, selanjutnya ada software perpustakaan. Software yang digunakan perpustakaan pascasarjana adalah Plontar. Plontar berfungsi untuk melakukan otomasi perpustakaan bagian sirkulasi, pengadaan, pelaporan manajemen, keanggotaan, katalog opak, untuk penelusuran informasi dan berfungsi sebagai arsip digital. Selanjutnya ada jam layanan. Hari Senin sampai Kamis buka dari pukul 8 sampai jam 4 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Hari Jumat jam 8 sampai jam 4, jam setengah 5, dan istirahat dari jam 11 sampai jam setengah 2. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 4, istirahat jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1, dan hari Minggu tutup. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini adalah salah satu koleksi perpustakaan pascasarjana. Selanjutnya ada layanan ruang baca. Ada ruang baca individu, ruang baca umum. Di sini ada ruang konsultasi, ada ruang komputer juga. Ada ruang baca 10 orang. Ada ruang diskusi juga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya mungkin ada sedikit pengalaman yang kami dapatkan ketika berkunjung gitu ke perpustakaan pascasarjana.
sebelumnya saya pernah apa mengatakan kepada Bu Loli di satu sesi itu karena kita semua saya belajar dari teman-teman saya yang sebelumnya karena kesusahan untuk mengakses tanda tangan surat observasi dari tata usaha gitu kan. Jadi kita menggunakan dua opsi yaitu menggunakan surat observasi dan surat wawancara. Sebelum kita berkunjung kita udah mendapat tanda tangan dari Kaprodi yaitu berupa surat wawancara gitu. Nah, ketika kami ke sana alhamdulillah kami disambut dengan baik baik oleh pustakawannya dan juga oleh Pak Agus sendiri. Pak Agus sendiri juga ramah dan sangat terbuka gitu untuk menerima mahasiswa khususnya kami yang ingin menggali informasi di sana. Beliau sangat terbuka sekali. Dan juga beliau menerima surat yang kami bawa juga gitu, tidak mempermasalahkan tentang surat menyurat tadi gitu. Harus menggunakan observasi atau wawancara gitu kan. Nah, kemudian yang kami alami juga Pak Agus ini juga itu sebenarnya bisa dibilang informatif juga enggak, tapi kurang informatif juga enggak gitu. Jadi ada di tengah-tengah lah. Jadi ketika kita menanyakan beberapa poin seperti yang disampaikan oleh Ibu Loli gitu kan, yang hal-hal wajib yang ditanyakan kepada kepala perpustakaan, beliau cuman bilang kayak coba kamu kasih tahu aja saya poin-poin apa, nanti saya jelaskan gitu. Jadi kita waktu itu tuh wawancara, di tengah wawancara itu kayak misalkan kita nanyain struktur organisasinya, kita tuh harus benar-benar mengulik dulu gitu sampai dalam gitu, sampai beliau tuh ketemu gitu poin yang mau kita bahas gitu kan, kayak layanan perpustakaan gitu. Kalau misalkan kita nggak jabarin semua gitu kayak layanan perpustakaan itu apa aja, beliau menjawabnya itu secara singkat-singkat aja gitu. Jadi kita kadang buka-buka makalah dulu yang udah kita pelajarin apa aja sih yang kita butuhin gitu kan. Gitu. Jadi kita, oh Pak ini layanan ini ada nggak Pak gitu, layanan ini ada nggak Pak. Baru beliau menjelaskan tuh di situ Bu. Jadi kita harus mancing dulu gitu loh, baru keluar informasinya gitu. Jadi bisa dibilang informatif, tidak informatif juga enggak gitu. Nah, terus kemudian di sana juga itu terdapat buku-buku Profesor Azra. Jadi buku-buku itu ada beberapa yang sudah didisplay ke rak-rak perpustakaan, tapi ada beberapa yang belum. Dan seperti yang Ibu bilang waktu itu kan yang apa sih namanya, yang menempatkan buku itu sesuai kode etiknya itu kan pustakawannya sendiri. Nah, kita tuh ngelihat langsung di sono bahwa sana pustakawannya itu emang bener lagi milih-milih gitu sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, di sana itu ada apa satu ruangan gudang buku, itu isinya buku buku bahasa Cina semua gitu, sastra Cina. Jadi, pustakawan itu nggak mampu buat memajang koleksi tersebut di rak karena beliau juga nggak mampu buat berbahasa Cina gitu. Jadinya itu buku-buku itu masih di dalam gudang gitu, tidak ditempatkan di rak perpustakaan seperti itu. Jadi keseluruhan dari layanan segala macam fasilitas itu benar-benar berbeda jauh dengan perpustakaan kita sendiri gitu kan istilahnya. Dari layanan ruang baca juga banyak gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Buku-buku yang disediakan juga beragam gitu, tidak hanya disediakan oleh bagi mahasiswa pasca doang gitu, tapi ada beberapa buku-buku umum gitu seperti sejarah juga ada, agama juga ada gitu. Karena bukunya juga nggak beda jauh kata beliau tuh dari perpustakaan pusat gitu. Mungkin seperti itu hasil observasi dan wawancara kami kelompok 12 di Perpustakaan Pascasarjana. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang Perpustakaan Pascasarjana, silakan.
Ya, apakah ada yang mau bertanya atau cukup? Ramzi, tolong, aduh, diberontakan. Ya, Raka mau nanya. Ya, izin bertanya, Ramzi. Ini boleh, untuk boleh. Perbandingan aja, studi perbandingan. Di sini kami perwakilan dari, saya perwakilan dari Fakultas Studi ini izin bertanya, di mana apakah ada seperti, kan di sini kita tahu bahwa Anda sedang mengobservasi pasca sarjana ya, pasca kira-kira itu S2 ya, apa benar? Iya, S2. Ya. Jadi kalau di itu kan kita kebanyakan di sini fakultas sarjana ya istilah. Apa ada perbedaan khusus di pasca sarjana gitu, seperti kayak kebanyakan tesis gitu atau gimana Ramzi? Nah gitu. Iya benar. Mungkin referensinya itu kita juga banyak nemuin loh kayak referensi buat tesis gitu, makanya tapi ada skripsi juga gitu. Mungkin buat pengunjung-pengunjung S1 gitu mungkin yang mau ke sana ya. Tapi kita juga banyak menemukan gitu kan kayak referensi buat tesis gitu loh. Kalau tesis-tesisnya juga ada, tapi referensi-referensi buat bikin tesis itu juga banyak gitu. Makanya bukan hal wajib juga sih, ada juga dianjurkan gitu buat mahasiswa yang setelah lulus dari pasca sarjana itu untuk memberikan buku yang dijadikan sebagai sumber referensi pembuatan tesis mereka gitu untuk Oke, baik, saya lanjut. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada anjuran gitu buat memberikan buku-buku referensi yang digunakan mahasiswa pasca untuk pembuatan tesis kepada perpustakaan pasca sarjana gitu. Jadi banyak gitu loh hasil tesisnya atau referensi buat pembuatan tesisnya di sana gitu. Tapi ada juga banyak juga gitu buku-buku umum, kayak kita juga menemukan buku sejarah, buku agama gitu. Iya, kayak gitu pokoknya. Seperti itu. Gimana Raka? Oh ya, baik, terima kasih Ramzi. Ya, jadi sudah cukup menambah keingintahuan saya, seperti kan kalau di fakultas studi sudah jelas gitu, dia lebih berfokus ke agama. Berarti kalau pasca sarjana ceritanya seperti umum semuanya ada, iya. Tapi lebih ke arah tesisnya seperti untuk membantu mahasiswa S2-nya gitu ya Ramzi. Karena ya, beliau juga memaparkan koleksi pasca itu tidak jauh beda dengan koleksi perpustakaan pusat gitu. Baik, terima kasih Ramzi, cukup menguaskan ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup atau ada tambah dari Ibu Loli? Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dari hasil observasi dan wawancara perpustakaan pasca sarjana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman, sedikit yang menarik pertanyaan dari Raka ya. Memang ada perbedaan antara perpustakaan Pasca dengan perpustakaan fakultas lainnya dengan perpustakaan pusat. Kalau perpustakaan Pasca itu dia lebih ke kepada perpustakaan berbasis riset. Makanya kalau ketika Ramji dan kawan-kawan itu ketika ke apa itu namanya ke Pasca itu kan ada tuh di tulisannya besar sekali perpustakaan riset. Karena memang di dalamnya penggunanya itu adalah mahasiswa-mahasiswa Pasca yang terdiri dari S2 maupun S3. Nah, kalau misalnya perpustakaan fakultas itu lebih kepada working library. Ya, working library artinya dia hanya dikhususkan kepada penggunanya. Misalnya FIKES tadi kan berarti koleksi berbasis kedokteran dan kesehatan. Usulin berarti koleksi berkaitan tentang keusuludinan. Di situ ada perbandingan agama, di situ ada tafsir dan sebagainya. Nah, kalau perpustakaan pusat itu lebih kepada learning library. Ya, learning library adalah perpustakaan yang berbasis pembelajaran. Karena yang dilayankan adalah untuk mahasiswa S1. Walaupun di dalamnya juga ada S1, S2, dan S3. Nah, itu agak berbedanya di situ ya. Berbedanya di situ. Jadi, kalau perpustakaan Pasca itu, apa tadi? Research library. Kalau misalnya perpustakaan fakultas itu working library, terus kalau perpustakaan pusat itu namanya apa? Learning library. Learning. Ya, learning library. Nah, kenapa disebut riset? Ya karena itu ya, karena kan mereka yang datang ke sana itu hanya untuk menyelesaikan tugas kan. Makanya di situ ada partner-partner kan. Partner-partner itu artinya ada yang ruang-ruang yang individu itu kan. Ada ruang-ruang individu, kebanyakan ruang individu kan ya. Ada ruang individu, ada ruang spesifik, ya disekat-sekat. Nah, karena mereka membutuhkan konsentrasi yang lebih, makanya dibuatlah partner-partner seperti itu. Beda ketika misalnya untuk PU. PU memang ada sih, cuma nggak begitu kelihatan rasanya. Dia lebih kepada luas ya. Ruangannya luas, mahasiswa bisa berdiskusi dan semakanya itu disebut dengan pembelajaran, learning library. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Ramzi. Oh iya, satu lagi ya Ramzi, ketika misalnya ke perpustakaan Pasca itu kan Anda enggak mudah datang ke sana kan ya? Harus pakai kartu ya? Kenapa, Bu? Ketika ke Pasca kan harus pakai apa sih? Harus pakai kartu ya? Pengunjungnya. Masuk kan harus pakai akses kartu kan? Heeh. Mm-mm. Tapi dia tidak ada layanan sirkulasi kalau nggak salah. Soalnya pakai QR code gitu, peminjaman juga di situ gitu. Ada. Jadi nggak secara manual kayak perpustakaan lain gitu. Oke. Okay. Ada sirkulasinya, cuman khusus untuk mahasiswa Pasca. Iya. Ya, terima kasih. Ya, lanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 12, yaitu saya sendiri. Moderatornya Naya, mungkin Naya bisa langsung on mic. Alhamdulillah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Dr. Lolita Sari, SAG, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan.
Perkenalkan, nama saya Nairanti Fitri sebagai moderator dan presentator pertama, dan perkenalkan rekan saya Syarifah Nurfalida sebagai presentator kedua. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai presentasinya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, Rifa, tolong slide-nya apa? Sebentar. Oke. Oke. Yang pertama di sini ada visi perpustakaan FAH. Visi perpustakaan FAH itu sendiri terwujudnya perpustakaan riset yang unggul, handal, dan terdepan sebagai pusat sumber informasi dan referensi terkemuka dalam pengkajian pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan dalam jaringan informasi nasional dan internasional. Selanjutnya ada apa? Misi perpustakaan FAH. Di sini ada 6 misi perpustakaan FAH. Yang pertama ada menyediakan sumber referensi yang lengkap dan berkualitas dalam berbagai bidang, khususnya ilmu-ilmu humaniora dan keislaman sebagai pendukung proses pembelajaran, pengajaran, dan riset ilmiah. Kedua, ada menyediakan berbagai layanan berorientasi riset dan teknologi yang tepat, akurat, dan cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh Sitivas Akademika FAH UIN Jakarta. Ketiga, ada mengembangkan pemanfaatan perpustakaan secara efektif oleh seluruh Sivitas Akademika FAH dengan melaksanakan program literasi informasi. Keempat, memberikan akses ke sumber-sumber elektronik yang menyajikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan memperluas penggunaan akses ke sumber-sumber elektronik lainnya. Kelima, membangun kerjasama yang efektif dengan masyarakat kampus dan institusi atau organisasi lain, baik nasional maupun internasional, dalam kerangka pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. Yang terakhir ada mengembangkan koleksi dan sumber-sumber informasi khususnya bidang ilmu humaniora berbasis riset dan teknologi untuk mendukung tercapainya produk-produk riset di kalangan Sivitas Akademika FAH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya ada tujuan perpustakaan FAH, yaitu mendukung keberhasilan semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang berlangsung di tingkat FAH UIN Jakarta, baik dalam bidang pengajaran dan pendidikan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifa. Baik, selanjutnya tentang struktur perpustakaan FAH. Di sini ada kepala urusan perpustakaan FAH, yaitu Ibu Winda Istati, SIP, dan dua stafnya, yaitu Bapak Sugirno dan Ibu Siska Kresnawati, SPDI. Nah, di struktur perpustakaan ini, yang pustakawan hanya kepala urusan perpusnya aja, sedangkan untuk staf dua ini keduanya bukan berasal dari ilmu perpustakaan, yang kemudian dikembangkan dalam perpustakaan FAH. Kemudian layanan perpustakaan FAH itu ada layanan baca. Layanan baca ini untuk semua orang ya, bisa datang ke perpustakaan FAH untuk baca, termasuk kayak masyarakat umum ataupun dari mahasiswa luar Fakultas FAH. Kemudian ada layanan referensi online. Layanan referensi online ini bisa berupa skripsi yang dimasukkan dalam repositori. Terus ada layanan referensi berupa ya skripsi, tapi dia itu bentuknya cetak dan itu ada di perpustakaan FAH. Kemudian ada layanan sirkulasi. Itu merupakan layanan
peminjaman buku atau pengembalian buku. Dan dalam layanan sirkulasi di perpustakaan FAH ini hanya untuk mahasiswa FAH aja, sedangkan untuk mahasiswa dari fakultas luar seperti kita itu nggak bisa untuk pinjam. Dan ini sama kayak kayak di perpus fakultas lainnya. Kemudian selanjutnya ada koleksi perpustakaan FAH yang akan dijelaskan oleh Nay. Oke. Koleksi perpustakaan FAH. Koleksi yang ada di FAH kebanyakan berhubungan dengan 5 jurusan yang ada di FAH itu sendiri. Salah satunya ada ilmu perpustakaan dan informasi. Terus koleksi yang disediakan mayoritas bertema sastra, penerjemahan, linguistik, sejarah, dan buku tentang kearsipan. Ada juga buku tentang buku umum seperti novel. Tapi untuk mendapatkannya koleksi tersebut, pengguna bisa langsung datang ke perpustakaan atau memanfaatkan OPAC, Slim, FAH, dan OneCert. Lanjut, Rifa. Dan untuk pembaruan buku di perpustakaan FAH sendiri itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Terus sumbernya itu bisa dari anggaran yang diberikan oleh fakultas dan dari mahasiswa sebagai bentuk hibah sebelum wisuda. Sedangkan software perpustakaan FAH itu sendiri menggunakan database SLIM, OPAC, dan aplikasi Keepers atau kamus istilah perpustakaan. Oke. Akan dilanjutkan oleh Rifah. Baik, selanjutnya pengelolaan perpustakaan FAH. Nah, cara perpustakaan FAH mengelola peminjaman dan pengembalian buku secara efisien, yaitu sesudah buku datang atau dikembalikan, buku tersebut akan langsung diinput ke data SLIM agar bisa langsung dilihat oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah buku tersebut sudah bisa dibaca atau dipinjamkan. Nah, kemudian ada batas waktu peminjaman, yaitu 1 minggu dengan maksimal peminjaman sebanyak 4 buku dalam sekali pinjam. Jika terlambat mengembalikan, dendanya yaitu Rp2.000 per hari, dan untuk perpanjangan buku hanya bisa dilakukan sekali di perpustakaan FAH. Kemudian ada promosi perpustakaan FAH. Promosi ini dilakukan setiap ajaran baru atau saat ada sosialisasi untuk mahasiswa baru. Dan bisa juga melalui media sosial serta brosur dengan target audiens utama adalah mahasiswa FAH itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada data pengunjung dan jam operasional. Untuk jumlah pengunjung, jika full kuliah offline, menurut Ibu Winda itu bisa mencapai 50 pengunjung per hari. Dengan jam operasional dimulai pukul 7.30 sampai 15.30 dan jam istirahat pukul 12 sampai 13 itu pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, jam istirahat pukul 11.30 sampai 13.30. Kemudian di sini ada tata letak perpustakaan FAH. Bisa dilihat di sini adalah pintu masuk. Kemudian saat kita masuk, di sini ada ruang tunggu. Mungkin untuk nunggu apa gitu kan, di sini ada ruang tunggu, ada kursi-kursi. Kemudian di sini yang merah, ini ada locker untuk kita menyimpan barang. Jadi kalau misalnya kita datang nih ke perpustakaan FAH, kita itu harus naruh barang kan. Nah, ketika kita naruh barang, kita tuh harus memberikan kartu identitas kita. Entah itu KTP atau kartu mahasiswa. Kemudian di sini, piong warna biru ini ada tempat absen. Jadi absennya itu nggak manual, tapi melalui komputer. Kemudian di sini yang warna ungu ada layanan meja administrasi gitu. Yang warna ungu ini untuk seperti meja administrasi gitu. Jadi di sini tuh biasanya dijaga sama anak-anak magang. Dan di sini kayak ada bangku-bangku gitu. Terus di sini tempat kita wawancara dengan Bu Winda kemarin. Kemudian di sini ada layanan akses internet. Ini komputer-komputer, dan di sini nih tempat untuk baca. Kemudian yang putih-putih ini rak yang berisi susunan buku sesuai dengan urutan
yang sudah ditetapkan. Di sini juga ada buku, kalau nggak salah tuh di sini tentang kitab-kitab gitu. Ini buku tentang apa ya waktu itu? Oh, tentang ini, tentang umum juga. Dan di sini tuh ada ruangan lagi. Tapi sayangnya waktu kita observasi, kita nggak diperbolehkan buat masuk ke ruangan ini karena sedang dalam perbaikan. Dan waktu itu saya juga nanya sama salah satu teman saya yang anak mahasiswa ilmu perpustakaan. Dia bilang kalau misalnya di sini tuh ada layar, ada apa ya, koleksi skripsi, tesis, dan segala macam. Pokoknya di sini tuh yang berhubungan dengan penelitian mahasiswa FH itu sendiri. Oke, selanjutnya ada dokumentasi. Mungkin Naya bisa berbagi pengalamannya selama observasi. Oke, baik Rifah. Jadi Bu, pas kita mau observasi itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi ketika kita ke sana, kita juga ngejar waktu untuk yang laki-lakinya tuh sholat Jumat kan. Jadi pas kita udah sampai ke perpus FA itu sendiri, kita langsung masuk dan minta izin kepada anak dia petugas yang di situ buat observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara. Tapi sebelum itu kita disuruh menaruh tas kita di rak yang udah disediakan plus mengisi absen ya. Absen gitu. Tapi karena kita dari fakultas lain, kita juga disuruh naruh KTM kita gitu, Bu, di anak PKL itu sendiri. Jadi pas udah kita naruh KTM itu, kita langsung diarahkan ke Bu Indahnya langsung. Nah, pertamanya tuh kita izin dulu ke Bu Indah untuk observasi. Dan setelah diizinkan, kita langsung mengobservasi perpustakaan FAH itu sendiri. Nah, ketika kita lagi observasi, kita tuh dibantu sama petugas perpusnya juga nih, Bu. Sama kita lupa nanya namanya gitu, Bu. Jadi, kita nggak tahu nama ibunya tuh siapa. Jadi, ibunya itu kayak ngejelasin gimana sih cara nyari buku yang benar. Terus kita juga dijelasin yang ibu pernah bilang tuh kayak kode-kode 100, 200 gitu-gitu loh, Bu. Dan setelah itu kita nyoba cari sendiri yang sudah dijelaskan Bu ibu tersebut. Setelah itu pokoknya ibunya tuh ramah banget, terus sangat-sangat membantu kita untuk ngejelasin perpustakaan FAH itu sendiri. Setelah kita udah observasi perpus tersebut, kita langsung mewawancarai Ibu Winda. Tapi pas kita wawancarai itu sebenarnya ada miskom gitu antara kita sama Bu Winda. Jadi tadi tuh Bu Winda mungkin agak jutek gitu ya awalnya karena ada miskom tersebut. Tapi setelah wawancara berlangsung, Ibu Winda, alhamdulillah, ternyata baik banget, ngasih informasinya tuh juga lengkap, jadi kita enjoy, kita juga nanya-nanya banyak banget kepada Bu Winda, dan setelah itu kita minta foto sih, Bu, karena Bu Winda juga kayaknya terburu-buru, jadi kita nggak lama-lama juga di sana, jadi setelah foto kita juga langsung keluar. Sudah. Makasih. Selanjutnya mungkin siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, kepada Saudari Fatik, silakan untuk Oke, izin bertanya.
Saya hanya ingin bertanya mengenai apa sih ciri khas dari perpustakaan yang ada di Fakultas Adab ini? Gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Fatik. Untuk Fatik bisa diulang nggak pertanyaannya? Iya bisa. Izin bertanya, ciri khas apa yang ada di perpustakaan Fakultas Adab ini? Bisa dijelaskan mungkin apa yang ada di sana tuh ciri khasnya apa gitu? Itu aja. Terima kasih. Baik, kalau untuk ciri khas di perpustakaan adab, mungkin nggak ada ya, karena dari Ibu Windanya sendiri pun bilang semua perpustakaan di semua perpustakaan fakultas di UIN Jakarta itu sama gitu. Mungkin yang membedakan ya hanya koleksi aja gitu, dan di perpustakaan FAH itu kemarin tes observasi saya dan teman-teman lain juga ngelihat ada banyak novel-novel yang mungkin itu relate sama jurusan sastra Arab atau sastra Inggris yang ada di fakultas tersebut, yang dimana kalau menurut saya sejenis novel itu kemungkinan jarang ada di perpustakaan fakultas lain, mengingat koleksi yang disediakan adalah koleksi akademik. Apa sudah menjawab? Iya, sudah Rifah. Terima kasih. Baik. Mengingat waktu yang terus berjalan, mungkin bisa diakhiri, Naya. Oke, baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 14 bisa dimulai sekarang. Kelompok 14 siapa dah? Baik, untuk kelompok 14, Revan dan Zora bisa dimulai sekarang. Untuk kelompok 14, Zuhra, Revan, bisa dimulai sekarang. Di kelompok terakhir ya, Sarifah? Iya, Bu, kelompok terakhir.
Iya, kelompok 14 ada kendala apa? Bisa diomongin di sini, mungkin biar yang lain bisa bantu. Maaf Bu, untuk kelompok ini nggak bisa hari ini karena belum observasi Bu. Oh, yang itu ya, yang sekolah ya? Ya, kemungkinan observasinya minggu ini, besok, hari ini insya Allah mau minta tanda tangan Pak Muharib. Oh ya, benar. Ya. Bentar. Baik Bu, kalau ini udah selesai presentasinya. Ya kalau gitu ini, kalau gitu ini udah apa ya, kelompok yang terakhir itu mungkin habis UTS kali ya. Ya, coba di semuanya deh, apa dibuka on cam. Ini juga ya, cuma tinggal 10 menit lagi, jadi nggak usah diperpanjang kali ya. Minggu Rabu depan ya, Senin, Selasa, dua A, B, dan C, itu nanti minggu depan adalah TS. Berharap sih masih bisa online ya, karena UTS-nya itu nanti ada semacam esai dan juga PG gitu ya. Dan tidak ada waktu tambahan. Ya, misalnya jam 7.30. Berapa jam nih? 60 menit atau 90 menit? Sepakat dulu. Satu jam cukup? Jadi 60 menit? Enggak, Bu. 90, Bu. 90? 90 mungkin, Bu. Oke, kita sepakat ya, 90. Lewat dari itu, Ibu nanti nggak buka. Artinya nanti Google Drive-nya Ibu tutup. Ya, nggak ada excuse. Ya, kita berusaha untuk belajar in time dan on time. Jadi ketika jam 7:30 itu apa dibuka, maka Anda harus kerjakan. Dan kemudian jangan coba-coba untuk menanya teman karena soalnya diacak. Belum tentu nanti A nomor satu misalnya A, belum tentu temannya itu A, bisa aja C atau D atau E. Jadi percaya diri aja untuk mengajarkan soal karena soalnya juga tidak akan lepas dari yang Anda pelajari selama ini. Ya. Berharapnya nanti moga-moga bisa ya, bisa online ya, karena kalau UTS itu kalau cuma hanya ngeliatin doang agak-agak. Ya, cuman walaupun online tapi tetap dengan timing waktunya tetap ya. Berarti misalnya 7:30 berarti jam berapa tuh? 9:30 ya? Sekitar itulah ya.
Nah, mungkin untuk hari ini ada pertanyaan sampai sini? Dan nanti ketika melakukan ujian, kita masuk dulu, kemudian nanti boleh langsung apa? Tidak mesti harus online seperti ini. Jadi nanti kita close aja, nah baru nanti Anda kerjakan. Jadi Ibu nggak pantau, dipantau juga percuma kan? Jadi lebih baik dilepas aja. Ya, jadi nanti Ibu buka 7:30, kemudian Ibu tutup nanti mungkin 9:30 kali ya. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya? Ya, terima kasih. Dan ini Raka pakai kaos nih. Walaupun online harus pakai apa? Baju yang baju kuliah lah. Minimal itu berkerah ya. Minimal berkerahnya, dia nggak pakai jilbab nggak? Tamzi kok nggak pakai jilbab? Nggak wajib ya kalau Ramzi pakai jilbab. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Kita akhiri. Gam baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.